Baru-baru ini, pihak Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru telah melancarkan operasi rokok di beberapa lokasi tumpuan awam. Operasi yang dijalankan secara berkala ini adalah salah satu usaha untuk memastikan perokok tegar yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang bakal dikenakan tindakan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pihak pegawai kesihatan telah menyerbu restoran Mama yang mana masih terdapat perokok tidak mematuhi papan tanda larangan merokok. Majoriti perokok dilihat seolah-olah langsung tidak ada rasa bersalah kerana secara bersahaja menghisap rokok biarpun mengetahui bahawa semua restoran adalah kawasan larangan merokok. Operasi selanjutnya diteruskan di sebuah lagi restoran di mana ketika operasi kali ini, terdapat seorang lelaki bertindak membuang putung rokoknya ke lantai sebaik sahaja menyedari kehadiran pihak berkuasa. Lelaki itu juga tergamak menghisap rokok berdekatan dengan anaknya, biarpun menyedari perbuatan tersebut mampu memberi mudarat kepada ahli keluarganya sendiri. Perokok tegar juga dilihat sering mencabar undang-undang. Ini terbukti apabila terdapat beberapa individu yang berjaya diambil tindakan kerana menghisap rokok di dalam kawasan hospital. Operasi ini bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan sahaja, tetapi ianya juga untuk mendidik perokok agar mematuhi undang-undang kawasan larangan merokok serta menghormati orang yang berada di sekeliling.